Bu, Bu Jumi kan kayaknya besok purna ya? Iya, bulan depan kayaknya. Nah, kita mau ngadu apa ya? Aku nggak sempat belanja keluar. Ngadu apa ya? Kayaknya beliau suka itu deh anggrek. Gimana kalau kita kasih kado anggrek aja? Tapi aku nggak punya yang lagi bunga. Di dalam kayaknya ada deh, sebentar ya. Iya. Nah, gimana kalau kita kasih ini? Waduh, tapi ini potnya kayak gini debi sekali. Iya, kelihatan akarnya apa gitu. Kurang ya. Gimana ya kalau buat kayak kurang luwes gitu loh. Kayaknya aku gimana? Ada ide deh. Gimana kalau kita tempelin di papan pinus? Ditempelin di papan pinus, maksudnya ditempel di pohon gitu. Bukan, di papan kulit pinus, jadi kulit kayu pinus gitu. Ada contohnya enggak? Kayaknya aku pernah lihat deh. Nah, seperti ini kan. Wih. Kok jadi cantik itu banget? Itu jadi kayak tadinya kayak gini? Iya. Setelah ditempel, jadi seperti ini. Kok beda jauh ya? Nah, ini kayaknya masuk kan. Jadi lebih cantik ya. Pasti Bu Yumi seneng banget deh. Wah, ini kayak plastik malah ya? Iya, kayak bunga mainan. Terus ini apa ini? Itu... Ini mainan anak bonus? Itu pupuknya. Jadi ada pupuk slow release di dalam basket atau keranjang. Ini masuk nih. Ini coba kita tempelin yuk, bareng-bareng yuk. Oke deh. Papan pinusnya aku ngambil di hutan dulu ya. Siap. Mau ganti kostum dulu ya. Awas ya, ketemu macan nanti. A few moments later. Itu ya. Oke, makasih infonya ya. Gimana siap berangkat ini? Ini udah siap loh, tinggal bungkus kan. Kenapa? Ini tadi baru aja telepon Bu Oro, katanya Bu Yumi diundur purna tugas ya. Diundur berapa hari? Diundur 2 tahun. Waduh. Hai Sob, Fari di sini. Laila di sini. Lela di sini. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Kemarin kita sudah menjelaskan anggrek, macan, Gramatophyllum scriptum. Dan mungkin coba sekalian bosan dengan anggrek yang selalu di pot. Kali ini, Fari itu coba sekalian untuk membuat anggrek tampil tidak biasa, yaitu ditempelkan ke papan kulit pinus. Nanti akan seperti apa hasilnya? Sebuah penasaran, nanti akan dipandu oleh Bella dan Bu Laila. Ikutin Fari terus ya. Hai Sobat FO, kalau kemarin kita sudah belajar tentang anggrek macan ya, atau Gramatophyllum scriptum. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menambah nilai keindahan ya, atau dan menambah nilai jual juga pada anggrek yang kita punya. Nah, di sini kita punya anggrek Dendrobium Yayah Victoria. Bisa teman-teman lihat ya, di sini bunganya cantik sekali dan menjuntai ke bawah. Nah, gimana sih kalau anggrek ini kita tempel di papan pinus? Yuk kita lihat bagaimana caranya. Alat yang kita butuhkan hanya berupa benang, kemudian gunting, dan tentunya papan pinus ini. Caranya, kita keluarkan dulu anggrek dari potnya ya sobat. Nah, kemudian kita bisa kurangi beberapa media tanam yang menempel. Agar tidak terlalu menggembung ketika ditempelkan pada papan pinus. Nah, posisinya tentunya karena kita ingin menonjolkan bunganya, kita biarkan bunganya berada di bagian depan dan menjuntai ke bawah ya sobat. Seperti ini. Kemudian kita ikat dengan benang. Hmm.
gini ya sobat, hasilnya tentu terlihat lebih cantik kan. Kita bisa gantung di rumah kita dan tentunya ini bisa menambah nilai jual jika anggrek ini nanti dijual. Jangan lupa kita pasang label ya, agar kita bisa mengingat anggrek apa yang kita tanam hari ini. Oh ya sobat, jangan lupa ya, karena anggreknya kita tempel, maka kita perlu memberikan pupuk slow release dengan basket ya, seperti ini contohnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita punya basketnya dan ada pupuk slow release. Kita masukkan sedikit saja ke dalam basket. Kemudian kita tutup dan kita tancapkan pada media tanam anggreknya ya. Nah, jadi deh ini akan memberikan nutrisi pada tanaman anggrek yang kita miliki. Dengan basket seperti ini, selain rapi karena ditempel, kalau kita tabur kan pasti jatuh. Selain rapi juga menambah keindahan, jadi orang tuh penasaran tuh ada apanya sih gitu. Dan anggrek yang cocok untuk ditempelkan di papan seperti ini, Fahri menyarankan terutama anggrek-anggrek dengan bunga yang kecil tetapi bunganya banyak dan menjuntai. Jadi akan sangat menarik ketika anggrek yang bunganya densely atau menjuntai itu ditempelkan di papan seperti ini. Caranya cukup mudah ya sobat sekalian, sobat bisa mempraktekannya di rumah. Jadi tampilannya sangat berbeda ketika tadi masih di pot seperti ini dengan sudah ditempelkan papan kulit pinus. Semakin elegan ya Bu ya? Iya. Semakin elegan, kemudian menambah edit value. Jadi kesannya itu mewah. Jadi sangat cocok untuk gift, kado, atau mungkin untuk diberikan ke orang-orang spesial, orang-orang tercinta. Itu akan lebih berkesan di hati. Sobat bisa mencobanya di rumah. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.